enak banget. Saatnya masak. Biasa teman-teman pulang kerja saya mau masak, ini gelap rumahnya ya karena nggak dinyalakan lampunya, cuma di dapur ada nyala satu. Nah ini dapur saya, sekarang saya nyalakan lampu ya biar kelihatan teman-teman. Halo, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya ya. Oke ya teman-teman, biasa kalau pulang kerja saya mau masak. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendukung channelnya aku, Siti TKW Arab ya. Yang sudah subscribe, yang belum subscribe teman-teman silahkan di subscribe dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan dengan video-video aku ya teman-teman ya. Kali ini aku mau masak ya, ini ikannya mau saya goreng saja terus saya sambel teman-teman tuh. Ini nanti tak potong ya kali biar nggak terlalu gede, soalnya kalau goreng itu wajannya kecil teman-teman, jadi kalau nggak dipotong susah kali ya. Aku mau bikin nasi putih biasa ya, sambal ikan sama lalap. Oke teman-teman, saya mau juga ngerebus kusa ini buat lalap. Pak suami itu doyan ya kalau seperti ini dia, walaupun dibikin messy juga dia doyan teman-teman. Saatnya masak, goreng cabe dulu ya guys ya. Ini cabenya digoreng semuanya biar lebih enak ya. Sambelnya, masya Allah, ini cabe sama tomat sama bawang putih ya. Sekarang tinggal goreng ikannya. Ikannya sudah matang teman-teman, saatnya disambel ya. Ini sambelnya udah saya ulek ya. Nah, kita masukkan ikannya lalu disambel gini saja ya. Sambel penyet ikan teman-teman. Ini ikannya ikan apa ya? Dikira saya ikan apa itu? Bandeng, ternyata bukan bandeng kalau kata suami aku ya. Yang penting ikan, nikmat ya. Ini cowet aku teman-teman tuh, spesial banget ya. Cowetnya mantap teman-teman, ada yang punya nggak seperti ini? Ini uleganya tuh, uleganya mantap, mantap, mantap. Ada yang punya seperti saya uleganya? Tuh, nggak ada pak. Sambal ikan teman-teman tuh. Dan ini juga ada lalapannya ya, nih. Ini ada kusa, ini ada daun ketumbar ya, dan juga ini ada kembang kol. Wow, enaknya. Sambal penyet ikan, sambal penyet ikan ya guys. Saatnya makan, monggo maem. Bapaknya diajak makan malah nggak mau. Aku makan sendiri ya, yang penting enak biarin. Tuh, sambal ikan, wow, lalap nasinya, nasinya nggak kelihatan karena piringnya putih ya. Monggo maaf, ini sambalnya wah enak banget. Ini diajak makan malah sakit perut, nggak mau makan. Aku makan sendiri ya. Yang penting enak. Yang nggak mau makan ya biarin. Aku udah capek-capek masak, aku lapar banget. Diajak makan katanya nanti dulu. Saatnya makan, monggo maem. Mana ya sendokku? Ikannya, wow, sambal ikan sama lalap guys, pokoknya enak, 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 enak. Sambalnya pedes pol pol. Tuh ikan. Saatnya makan, monggo maem. Bismillahirrahmanirrahim. Diajak makan malah main YouTube, lihat Bang Cepot. Aku makan sendiri es aja. Udah terlanjur lapar, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Lalapnya aja daun tumbar ya. Enak banget.
sambel secuat. Mantap. Tuh. Kan ikan di kamar guys. Tuh. Kalepus rebus enak banget. Kalepnya macam-macam ya. Ada buncisnya juga. Bangkol tuh. Keringetnya sampai gua bios. Ini pedes ya, pedes sekali sambelnya. Lalapnya. Kusa ya. Ini kusa masih muda ya, direbus sebentar saja sudah matang banget.
Tuh, enak banget. Diajak makan, malah minggir, main HP. Ternyata sampai kopius. Hari motor Kawasaki, hari monyet Kawasanda. Lanjut makan, papake lagi nonton apa itu? Apa ya? Golek. Enak ya, tapi sudah kenyang, kenyang banget. Alhamdulillah ya. Ini makannya sendiri-sendiri ya. Nanti Pak suami makan sendiri, biarin. Ya.